Momen JJ Govinda dipeluk erat Caca Tengker depan Syahnaz Sadiqah disorot. Momen Caca Tengker peluk erat JJ Govinda di depan Syahnaz Sadiqah menjadi sorotan. Sebab peristiwa Caca Tengker memeluk JJ Govinda terjadi saat isu perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kejaernet mencuat. Akan tetapi publik banyak yang menyorot pelukan Caca Tengker kepada suami Syahnaz Sadiqah, JJ Govinda ini tak biasa. Alhasil perhatian Caca Tengker kepada JJ Govinda ini menjadi perhatian publik. Caca Tengker memeluk JJ Govinda ketika keduanya bertemu di lagi-lagi tenis. Saat itu Caca Tengker adik Nagita Slavina tampaknya memberikan perhatian lebih pada JJ Govinda. Hal itu ditunjukkan Caca Tengker yang memeluk JJ Govinda suami dari Syahnaz saat mereka menonton acara lagi-lagi tenis. Caca Tengker memeluk JJ Govinda di depan Syahnaz sepertinya bentuk perhatian di saat kabar perselingkuhan sang istrinya dibongkar Lady Nayoan. Mulanya JJ Govinda dan Syahnaz Sadiqah terlihat menghadiri pertandingan lagi-lagi tenis. JJ Govinda pun tampak mendampingi Syahnaz sepanjang acara pertandingan. Namun, terekam momen menarik di sela-sela pertandingan yang dihadiri banyak artis dan selebriti tersebut. Dalam video yang beredar di sosial media, JJ Govinda dan Caca Tengker tampak berpelukan erat hingga mencuri perhatian publik. Setelah acara selesai, JJ Govinda dan Syahnaz terlihat turun ke pinggir lapangan untuk bertemu dengan artis lainnya. Saat itu, adik Nagita Slavina, Caca Tengker tampak menghampiri JJ Govinda. Caca Tengker terlihat memberikan pelukannya untuk JJ Govinda di hadapan Syahnaz Sadiqah. Pun JJ langsung membalas pelukan erat Caca Tengker. Keduanya tampak berpelukan cukup lama. Bahkan, banyak yang menilai pelukan JJ Govinda dan Caca Tengker ini bukan pelukan biasa. Pelukan tersebut sepertinya penuh dengan makna mendalam atas kabar perselingkuhan. Keduanya terlihat sama-sama menepuk pundak saat berpelukan. Momen ini pun berhasil menyita perhatian publik. Lantaran, saat ini Syahnaz Sadiqah tengah diisukan berselingkuh dengan Randy Kejaernet. Publik banyak yang bersimpati kepada JJ Govinda untuk saat ini.